Geomagnet adalah istilah yang dipergunakan untuk medan magnet bumi. Jadi bumi kita itu sebetulnya memiliki medan magnet yang dihasilkan dari dalam inti. Nah, di wilayah kita seperti Indonesia ini, medan magnet bumi berarah seperti horizontal ya, karena merupakan medan yang mendatar itu lebih dominan. Setiap kita mampir untuk sholat ya di masjid, yang kita lihat banyak jam itu mati ya. Kita lihat jam itu tidak berfungsi gitu. Jam kan suatu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnet ya. Terus terpikir karena saya juga jurusan elektro, mungkinkah ada kaitan fenomena magnetik khusus ya di sini, di pulau ini, mempengaruhi kinerja-kinerja peralatan seperti itu. Nah, dari hasil pemetaan seperti inilah kita bisa menghasilkan pola subduksi atau tektonik yang ada di sini ya. Tetapi yang paling penting dari hasil pengamatan kami bahwa di wilayah utara pada kurun waktu yang kita amati pada waktu itu terlihat subduksi di wilayah utara itu jauh lebih aktif ya, dengan dilihat dari nilai-nilai kemagnetan yang ada di sana. Dari sini kita sudah bisa simpulkan kemungkinan besar aktivitas gempa yang akan mendatang di Pulau Lombok itu ada di kisaran wilayah utara. Riset ini sebenarnya sangat memperkaya buat kami di PVMBG, selain kita menggunakan metode-metode lain. Dan itu dapat mempertajam pemantauan kita, dapat mempertajam, memperkirakan naiknya magma ke permukaan, mempertajam dalam rangka memitigasi terutama. Peran Bu Teti sangat penting bagi kami karena melibatkan kami mahasiswa secara langsung dalam mitigasi bencana dan dalam geomagnetik, yaitu dengan kami dilatih untuk melakukan pengukuran di Lombok Observatorium Geomagnetik. Kami menjadi teknisi yang di sana sebagai pengukur, dan dalam waktu dekat kami akan melakukan studi visit ke Jerman dalam hal geomagnetik.